Dan ternyata sudah tidak bisa sekarang bosku. Jadi kalau dadakan banyak yang bilang, ah udah gak tayang kali ya sekarang ya, apalagi kemarin jam 10. Aduh. Oke, mudah-mudahan kalian semua sabar ya. Yang penting kita intinya adalah berbagi. Wow, ini namanya apa ya? Ini namanya apa ya? Smart board. Lalalala, selamat datang semuanya. Mudah-mudahan juga kalian mendapatkan coba. Saya mau ngasih pertanyaan buat sekitar udah 7.000 orang yang nunggu. Caranya gimana nih fotonya? Ini. Oke. Kalau misalkan kalian tahu Bapau Indonesia asli tayang berapa kali dalam seminggu? Nah, langsung 500.000 cash. Berapa kali dalam seminggu? Buruan sebelum mulai itu YouTube. Ayo, gampang banget nih. Ayo, Bapau Indonesia tayang berapa kali dalam seminggu? Ayo. Setiap hari salah. Bapau Indonesia itu di RCTI salah. Tiga benar ya? Tiga benar karena ada rerun. Oke, Niliasar 7933 menang. Thank you, saya udah capture. Hai semuanya, bosku di rumah. Kembali lagi kita giveaway, Papau giveaway. Cek. Saya senang banget kalau udah Papau giveaway itu menyenangkannya kenapa? Karena kita bisa berbagi dengan kalian semua di luar Indonesia lagi, di luar Jakarta. Muka saya kebelah. Set, ada di sini bro. Set, ini kebelah. Set di sini nih enaknya. Siapa yang salah? Nah, ini oke. Oke bosku. Itu masih yang full. Itu harusnya dibalik bro. Itu yang like-nya tuh bisa nggak? Nanti aja ribet. Ribet. Oke deh, bosku langsung aja ya. Peraturannya itu adalah kalian harus menonton YouTube-nya Baim Paula. Abis itu komen akan diajak dan kita akan pilih pemenangnya. Mudah-mudahan juga mendapatkan hadiah yang besar-besar. Dan jangan lupa setiap hari sekarang ada dari channelnya, channel YouTube-nya Basuki Surojo juga. Dia selalu bilang, pokoknya gue tambahin satu ya. Oke bos, gue bilang. Tapi harus datang ke sini dong. Karena kan yang lainnya juga mau nonton bos nih. Bos Raja IT itu kayak bagaimana. Ternyata orangnya baik tapi agak-agak gelo. Gelo tau gelo. Botak gelo. Dia marah gak sih katanya botak? Enggak katanya. Tapi orangnya baik banget. Oke deh, kita langsung aja ya. Wih, gila dah, sebelum mulai lah dong. Ini keren banget nih. Ini namanya smart board. Tuh, saya itu karena kita istilahnya suka meeting ya. Suka meeting sama orang-orang juga tuh. Buat kalian gitu ya yang di rumah, siapapun yang punya perusahaan juga gak mau presentasi. Ini sebenarnya buat kerjaannya tuh. Wih, YouTube juga bisa lihat. Jadi menonton apa? Saya bisa tayangin. Kangen banget ya? Pencantungan aja bro. Tunggu dulu. Aku baru mulai. Tunggu dulu. Gobek. Gimana sih? Gimana? YouTube tapi gue mau ke dia lagi. Tuh, jadi di sini bisa buat YouTube. Siapa yang ngarang dia lagi lah? Safira ini mah kita persembahkan. Kita akan mempersembahkan. Ini lagunya bagus juga. Oke, stop. Berhenti dulu. Ini cara untuk backnya adalah ini dulu deh. Gambar. Kayak gitu ya, pencet-pencet doang.
Gambar, gambar. Jadi kalau ada presentasi juga, tuh bos juga. Sat. Oke. Okay. Mau tahu tanda tangan orang sukses ya? Lihat deh. Eh, nggak deh, gambarin aja. Gue tuh jago gambar, tau? Nih. Gue tuh jago gambar, untuk mau jadi karikatur. Sat. Kami. Hah? Haji. Hah? Haji kok. Enggak, ini gambar orang tuh. Oh, karikatur. Karikatur. Nah, mati dah. Oh, iya. Yo, gua tuh bisa gambar bro. Yo, peace yo, tuh terus cinta damai terus. Mana lagi? Hah? Gua mau jago gambar tau? Lemah. Oke nih, bos Kyo, ini cara ngapusnya dulu. Asik. Kampungan lu. Ini namanya smart board, smart board. Kalau misalkan kalian juga buat meeting, buat apa? Kalau misalkan kalian juga nggak sengaja nonton, beli di mana ya? Belinya di rajait.id ya. Di situ ada semua harganya. Ini 65 inch dan lihat speknya itu, saya bisa kasih lihat di sini. Ini udah 4K, bayangin aja tuh, salah nih. Di sini udah 4K dan di sini ada memorinya 3GB, storage-nya 32GB. Ini maksudnya 4K ya yang di sini, dan Androidnya udah apa tadi? Oreo. Jadi yang paling baru. Jadi di sini, pokoknya saya tuh pas ada ini saya langsung, saya mau beli. Ya. Karena ini penting banget buat saya meeting, buat saya istilahnya juga presentasi. Habis itu nonton YouTube misalkan gimana bisa share langsung dari sini. Pokoknya keren banget. Dan ini fungsinya juga hemat banget ya tuh. Oke, belinya di rajaati.id. Oke, tuh ini juga langsung tuh. Biasanya ada tempat ya. Magnet. Asik gak? Woo! Mantap lah, pokoknya bosku. Kita di sini berbagi ilmu, berbagi ini ya. Mudah-mudahan kalian juga di sini juga bisa mendapatkan apa yang kalian mau, karena niatnya saya juga berbagi di sini. Oke, langsung aja bosku. Kita ke video. Jeng-jeng-jeng-jeng. Video yang pertama adalah dari... Oke, lagi cari rumah, bayi malah ketemu mantan waktu SMA. Rodenya di sini. Oke, mantan saya waktu SMA namanya Stella. Tadi Stella ini WhatsApp. Headline-nya jangan gitu dong katanya. Yang nulis judul tuh terkadang ini. Yang nulis judul tuh terkadang editor. Jadi saya kadang-kadang tidak tahu, maaf ya. Tapi udah kita ganti kok. Oke, sekarang saya ambil video dari sini ya. Saya akan copy link. Oke, bosku. Ingat, setelah dua ini saya akan ada satu lagi dari YouTube Basuki Surojo. Mantap gak? Dia tuh orangnya baik. Saya mau satu lagi karena saya mau berbagi juga im. Oke, bos. Oke, langsung aja ya. Oke, dimatiin dulu itunya. Jangan sampai kelihatan dulu. Bentar ya. Set. Oke, tunggu dulu. Ya. Sekarang internetnya udah oke. Oke, saya udah copy link, silakan kasih lihat dulu. Oke, terima kasih. Oke, bosku, kita tanpa basa-basi nih. Nah, di depan juga ada The Massive, ya gak? Gue ngefans banget sama dia, lu. Mantep. Tapi kita kalau depan orangnya pura-pura gak ngefans, bro. Malu. Malu lah. Iya. Image, jaga image. Lagunya enak-enak dulu. Sinetron gue lagunya deh semua bro. Mantap tuh orang. Orangnya rendah. Rendah hati apa rendah diri? Rendah hati. Rendah diri itu gak aneh. Rendah diri ada dirinya rendah. Gak ada rendah diri. Rendah hati adanya. Rendah hati. Oke, sudah 2000 komen. Sampai 3000 komen saya akan acak. Bismillah ya, semoga kalian menang. Sekarang kita on time dulu maunya. Karena takutnya sekarang tidak ada yang namanya premier untuk live. Makanya saya tuh sekarang jam 9 aja deh tepat supaya orang tuh nggak tahu ini tayang atau enggak sih, nungguin kasihan kalian ya. Sekarang saya mau jam 9 tepat semuanya ya. Maaf kalau kemarin-kemarin itu juga dia nggak ngeliat gue. Maaf juga kalau kemarin-kemarin itu saya banyak telatnya karena internetnya lagi down. Kemarin tuh ada hujan bosku. Oke, 4300 dalam hitungan 5 4
3, 2, 1. Let's go. 5.000. Set. Oke, pemenangnya adalah pemenang pertama, Lazares Rexa. Bismillah, semoga menang. Oke. Saya langsung copy ya. Nah, ini enak nih itunya apa? Koneksinya. Oke, saya akan copy dulu. Saya langsung ke Instagram. Kenapa ke Instagram? Saya harus tahu ini asli atau enggak. Ada beberapa loh. Kemarin malah parahnya itu ada yang menang mobil, saya harus anulir. Karena dia itu palsu. Saya enggak tahu kenapa. Mobil 103 juta cash. Saya waktu itu setiap orang yang menang mobil itu selalu dia diuangkan, dia tidak bawa mobil. Dan itu 103 juta cash dia gagal menang. Oke, selalu saya bilang ya, hai kamu menang, supaya mereka lihat. Oke, saya mau kasih lihat juga orangnya ya. Oke deh. Nah, siapa yang kenal sama dia, silakan tuh ini orangnya, namanya. Nah, kan? Oke, Lazar ya. Kamu menang, mantap. Telepon berapa? Langsung aja. Kita langsung ke sini ya. Oke, kembali saya itu di sini bersama Raja IT. Terima kasih ya Raja IT sudah istilahnya kita sama-sama berbagi. Di sini sebelah saya juga ada smartphone. Di sini juga ada Panasonic yang nanti akan saya jelaskan. Karena bentar lagi dia akan telepon. Oke. Panasonic ini punyanya Casey. Casey-nya, Casey itu teman SMA saya. Tapi dia bekerja di sana maksudnya. Oke deh bosku. Kita di sini pakai Panasonic semua. Asli kan? Iya, AC Panasonic. Ya. Hah? Mantap gak? Lu kemana sih? Ke sini ya? Oh iya. Dan ini. Tapi salah bro. Ini kan belum kasih lihat ya. Oke bosku, kita langsung telepon orangnya. Siapa karya? Sigali-gali. Halo? Gelap bang. Ya gelap, gelap. Gue juga ngeliatnya gelap. Mana lu? Mana lu bro? Di rumah bang, di rumah. Iya, mana mukanya? Mana bisa gue ngobrol gue gelap? Hah? Bro? Error dari WhatsApp. Ya mana bisa? Gue mana tahu aslinya dari mana bro? Ayo lo. Ayo hati-hati lo, dianulir lo. Dapat mobil lagi lo sekarang lo. Ini apa? Error dari WhatsAppnya. Di sana ada siapa aja? Di rumah sama keluarga. Iya, keluarga masa nggak ada WhatsApp bro? Selain itu telepon lain aja. Iya bang, ada nih. Ya udah kasih teleponnya sekarang. Ya. Agak cepet ya, karena kita menunggu ya, nih. Yuk. Oke. Okay. Gelap bang, gelap. Kita yang liatin gelap bro. Oke langsung aja, Lazar, ayo bro deh. Oke telepon, maaf ya semuanya kalau dia mau ngasih kemana? Loh, telepon lagi, ya udah apa deh? Dia ngasih telepon lagi ya? Gelap bro, teleponnya kasih di IG lagi ya. Gua anulir lu, sialan lu. Iya, oh Iksan dimatiin. Keren nih ya, gua mau anulir. Gak sopan lu bilang. Mana bro ininya? Cepetan, ya benar. Cepetan, ya benar. Cepetan bilang. Hai bosku di rumah, oke deh bosku di rumah. Sekarang kita ada pertanyaan lagi dah. Lama nih. Oke bosku di rumah, tadi benar ya Bapau Indonesia itu tayang 3 kali sehari. Oke sekarang keluarga bosku yang tayang di Trans 7 tayang berapa kali dalam sehari? Ah, ayo buruan. Ini telepon tadi. Ya. Ah, kau tunggu saya lah. Aku lagi ngasih pertanyaan dulu. Ya. Sebentar. Wah ini nggak bisa nih. Oh maaf nih error. Pertanyaannya diubah aja ya. Maaf. Tuh 4 tuh ada tuh. 4. Ini ada nih. Ini menang nih 4 nih. Tunggu dulu. Nah ini dia nih. Ini si Biri. Itu Brigita Teta itu menang dulu loh. Brigita Teta itu menang dulu loh. Dia menang lagi loh. Oke deh. Brigita Teta kamu menang ya 500.000. Mantap. Dia menang dulu. Oke, hai.
Bro. Ada, Bang. Lihat dulu mukanya. Sama enggak? Mana lihat muka? Jangan setengah gitu mukanya. Nah. Oh iya sama. Kok lu gendutan, Bro? Gendutan, Bro, lu di sini. Hah? Oke deh, Bro. Tinggal di mana? Tinggal di Kota Tangerang, Bang. Kota Tangerang, oke. Kerjanya apa boleh tahu? Kerjanya honor. Oke. Udah berapa lama ikut giveaway? Udah lama sih. Dari kapan? Dari seminggu lalu, udah sering-sering ngeliat. Oh, seminggu lah ya. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Udah ini. Oke, saya mau berarti permainan itu tahu ya? Permainan itu tahu ya? Yang putar-putar itu? Tahu ya? Tahu enggak? Iya, Bang. Oke, yang ini, permainan yang ini. Dia itu ada putaran dan ada cash, ada mobil dan juga ada motor. Iya, Bang. Oke, di sini ada ini semua, ya. Oke. Saya akan putar kalau dihitung kamu 1 2 3. Oke. Iya, Bang. Tadi pasti panggil namanya, kaget atau gimana? Kaget. Oke deh. Kaget aja. Punya istri enggak? Anak? Punya. Punya anak satu. Oh, punya anak satu ya? Alhamdulillah. Umur berapa, Bro? Umur 22. Sekarang 22. Anaknya? Oh, anaknya mau 2 tahun nih, Agustus ini, Bang. 2 tahun. Hah, kawin umur 20. Kawin umur 20. Kawin umur 20. Enggak. Hah? Dua. Iya. Lu umur berapa? 22 sekarang. Iya, kawinnya umur 20 dong. Atau enggak 19 dong? Oh, iya. Wih, muda iya, banget. Enggak menikmati masa ini, Bro. Bandel ya. Kasihan banget lu. Enak tau bandel. Enggak bercanda. Oke deh. Hitungan 1 2 3, silakan, Bro. 1 2 3. Oh, musik gimana nih? Oke, dan mendapatkan anjir, mobil. Wih, gila nih. Oke ya, ini oke nih. Ini keren nih, oke, mobil ya. Bismillah ya, Bro ya, mudah-mudahan ya. Gue semangat nih kalau udah mobil nih. Oke, mobil, Bro. Bayangin aja, kalau di sini mobil paling rendah itu dapatnya 4 juta. Motor itu ada. Oke. Ya. Ini apa? Salah. Powerbank. Powerbank. Oke, ini kita ini dulu. Bentar ya. Saya ini dulu ya. Oke. Pokoknya paling rendah di sini adalah 4 juta, Bro. Tapi saya mau. Oke nih. Di sini paling rendah adalah 4 juta, 5 juta mobil, motor, ya. Bismillah, Bro ya. Ini kalau dapat mobil lagi gila nih. Beneran. Bismillah ya. Apa kita ganti satu mobil lagi biar seru ya? Jadi pilihan mobil 2 ya. Hah? Anak muda nih, biar yang lain semangat ikut giveaway juga. Kalau kita tuh sebenarnya nggak pelit, Bro. Istilahnya gue demen orang menang. Oke ya. Gue ganti yang 4 juta jadi mobil ya. Ada nggak itunya? Nah, nih ya dilihat ya tuh, keren nih. Bismillah, Bro ya, gue mau menang emang ya, orang. Biar seru kita, biar jadi yang sejarah nih hari ini. Oke? Okay? Ya anjing, mati. Tunggu, sabar. Bentuk bukan live ya. Maksudnya live TV. Kena ini gua KPI. Ini kenapa bisa ini? Mau dipanekin dulu kan? Mati tapi. Iya kan nyari dulu. Masih 0%. Kita ngobrol apa nih? Ngisi waktu. Banyak, Bro, dapat mobil, Bro. Tinggal satu lagi nih mobil. Kita tambahin satu mobil lagi tuh pilihannya. Iya, lagi. Makanya. Tunggu dulu mati ini lagi. Griffin, Bro. Griffin, Bro. Jangan salah. Nah, ini mantep nih. Tuh pada senang tuh. Itu jangan Oke, Bro. Tadi panggilan siapa, Bro?
Panggilan siapa? Kenapa? Panggilan itu siapa? Lazar. Lazar. Ra? Lazar. Raza. Raza. Lazar. Oke, okay. Lazar bentar ya, saya lagi nyalain, lagi nyalain handphone, maaf banget ini, benar-benar tidak disengaja. Oke, okay, Lazar, gile lu, 19 tahun nikah. Iya. Kenapa nikah? Ya, pengen buru-buru aja sih sebenarnya. Alhamdulillah. Oke, okay, istri umur berapa sekarang? Sama? Sama-sama. Oh, alhamdulillah, masih muda loh bro. Udah punya motor atau belum? Motor udah punya satu. Mobil belum? Mobil belum. Bismillah bro ya. Pokoknya saya mendoakan yang terbaik buat you bro. Nah ini udah. Iya ini password dulu. Oke. Saya mendoakan. Oh yang tadi gak bisa. Kau pakai charger itu? Power bank itu? Iya harus. Oke, 19 tahun menikah. Gimana coba? Ini gue juga baru menikah loh. Menurut lo pernikahan bagaimana? Pernikahan bang ya. Nah kalau pernikahan menurut gue gimana? Pernikahan gimana? Kalau pernikahan menurut gue ya buat ibadah aja sih sebenarnya. Amin, benar bro. Terus? Terus ketakutan nggak awalnya? Apa? Ketakutan nggak awalnya? Apa? Ketakutan nggak awalnya? Sebenarnya sih takut sih enggak bang, cuma kayak rada-rada grogi-grogi aja gitu. Apalagi masih aja. Apalagi masih muda bro, itu wih. Iya. Yeah. Makanya. Oke ini sudah mulai lagi ya. Oke dikasih lihat lagi bro ininya, saya akan ganti mobil nih satu. Gila nih. Kita mah kagak. Bukan kaleng-kaleng bro giveaway-nya. Malah mau lo itu menang mobil bukan? Udah kasih lihat tuh ya. Udah. Ganti mobil tuh. Ada 2 mobil. Bukannya motornya diganti tapi 4 jutanya. Biar paling kecil dapatnya 5 juta. Mantap gak? Cuma ada 4 juta satu. Ya, oke okay, bro. Bismillah ya. Nah ya. Kita nyalain musik. Oke okay. Sholatnya rajin gak? Rajin bang, jangan bilang rajin, insya Allah, insya Allah gitu, rajin, jangan lah, ya, yeah. Oke okay, bro, yeah, bang. Kalau misalkan keringetan dia takut dia, oke okay, bro, ya yeah, Bismillah ya, oke, okay. Yeah, Bismillah bang, oke, okay. Dalam hitungan 1, 2, 3, silakan. 1, 2, 3. Upan. Alhamdulillah. Oh 5 juta. Bam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah enggak apa-apa ya. Yang bang, penting gue udah berusaha juga ya, bro ya. Rezeki saya, Bang. Ya, emang rezeki segitu ya, bro ya. Iya, Bang. Oke, enggak apa-apa. Senang banget kalau misalkan jawabannya begitu. Apapun juga kita sebenarnya usahakan, bro, tapi yang menentukan rezeki yang di atas, bro ya. Oke. Ya, betul Bang Baim. Oke, joget-joget bilang terima kasih bosku. Silakan. Terima kasih bosku. Mantap bro. Oke deh, mau foto atau enggak? Boleh bang, boleh. Siap. Oke. Oke bang. 1, 2, 3. Oke. Oke bang, makasih bang. Lazar, sekali lagi selamat ya. Maaf ya kalau misalkan belum rezeki ya, tapi bang. Bersyukur terus ya bro. Salam buat teman-teman semua di sana ya. Keluarga juga. Amin bang Baim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, okay, good. Oke, okay, bosku, mantap sekali. Aduh, sayang banget nggak dapet ya. Padahal saya mau banget dia dapet bosku. Oke, okay, deh lanjut aja. Kita masih ada 2 loh bosku. Ini keren banget. Dan hai buat 21.000 orang yang menunggu. Terima kasih. Saya mau kasih sesuatu hal yang pokoknya di giveaway kali ini, bukan kali ini ya. Seluruh giveaway saya tuh nggak ada perhitungan dalam arti, 1 juta. Saya malah maunya kalian tuh menang banyak. Karena niatan kita di sini adalah berbagi, bro. Beneran. Bismillah ya, tapi semuanya diatur sampai di atas. Jadi memang giveaway kita tuh beda lah, beda dalam arti beda. Partnernya juga aneh. Raja IT itu aneh sebenarnya. Dia juga aneh. Dia mau bagi-bagi terus. Jadi saya senang banget, terima kasih juga buat Raja IT. Oke,
saya mau langsung buka next videonya, oke? Di next video ini saya mau ambil yang kemarin. Judulnya itu waktu SMA, Mbak Im manjat pagar sekolah terus, semua cerita ini yang ditutupin dibuka semua di sini. Jadi dulu tuh saya ada manjat, nggak pernah sekolah. Jam 7 datang, tiba-tiba jam 8.30 udah nggak ada. Habis itu pacaran juga nggak pernah ketemu, karena nggak ada, malu nggak dikasih mobil sama bokap. Akhirnya cuma sekali ketemu, akhirnya diputusin. Ya seru lah. Nah di sini di vlog ini ada semua. Oke, saya akan copy linknya. Dan saya akan mulai untuk mengajak di sini. Ingat setelah ini ada YouTube-nya Basuki Surojo. Sekarang juga di komen, karena setelah ini langsung ada bonus dari situ. Saya akan ambil dari YouTube-nya. Jadi biasanya kita dua, sekarang 30 nih, karena orangnya juga Im, gue mau berpagi dong. Oke bos. Datang aja ke sini bos, biar istilahnya orang-orang juga ngelihat. Oke, kata dia. Makanya nanti setelah ini kita panggil lagi ya, Raja IT. Alhamdulillah. Terima kasih lu, udah banyak banget nih yang nonton, selalu percaya sama kita. Oke, sembari kita nunggu 5.000 ini, saya juga mau bilang di sebelah saya itu ada dari Panasonic. Nah, oke. Oke, di sebelah saya itu ada dari Panasonic. Nah, di sini itu ada yang namanya ini tipe yang saya bacain aja ya. Saya enggak paham, maaf. Cafe SL3056. Nah, di sini Panasonic itu the best, bro. Karena kenapa? Semua barangnya itu awet. Nah, kalau yang ini dengan scanner Cafe SL3056 sekarang, Anda dapat melakukan scanning dokumen ADF secara berturut-turut dan data yang di-scan disimpan sebagai satu file. Tuh, keren banget ya. Hal ini sangat meningkatkan efisiensi kerja. Oke, tuh. Nah, satu lagi, ini ada Cafe S1037. Nah, dengan ini dia itu bisa melakukan scanning berbagai dokumen menjadi lebih mudah dengan Panasonic Space Saving Scanner. Nah, tidak ada lagi masalah ketika melakukan scanning kertas. Gak ada masalah tuh. Mau panjang, mau kayak paspor, buku tabungan, atau kertas timbul sekaligus. Bisa semuanya. Jadi dua ini selain bagus juga selalu. Satu yang paling penting kalau kita misalkan brand yang bagus seperti Panasonic, long lasting, bro. Nah, gitu dia. Jadi jangan lupa, kalau beli scanner itu ingat Panasonic, bro. Oke, mantap. Saya di sini pakai Panasonic semua. Oke deh, langsung aja kita udah 2.000 komen ya. Saya tunggu sampai 3.000 komen. Ini nih gila ya. Smartwatch. Cuma ada semuanya di rajait.id. Semuanya di situ. Raja IT. Hebat gak? Dia berbagi kemarin hebat banget tuh. Yang handphone lebih murah daripada aslinya. Orang pada pusing tuh ngeliatnya. Oke, sudah 4.000. Komen dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Dan pemenangnya adalah siapa dia? Winner Aira Official 27. Bismillahirrahmanirrahim, semoga beruntung. Oke, okay. Amin, insyaallah. Saya seneng banget ya. Saya semangat kalau misalkan orang-orang tuh menang, abis itu nungguin. Karena saya mau memang orang-orang itu kalau misalkan mau mendapatkan rezeki, walaupun ini bisa dibilang sesuai kehendak yang di atas, tapi harus semangat juga supaya memang dapat, bro. Kalau misalkan loyo nggak dapat mulu nih ini, alah, belum juga begitu, istilahnya nggak yakin menang. Oke deh, oke buat Aira, nih saya kasih lihat fotonya ya. Misalkan kalian kenal orang, setengah. Misalkan kalian saya ini lah. Misalkan kalian tahu orangnya, setengah ya. Hah? Cewek cowok sih? Cowok, cewek. Cewek lah pakai jilbab tuh, bro. No. Oke, ini buat bantu orang tua ya. Bismillah ya, mudah-mudahan. Set, udah dibalas belum? Aduh, belum lagi. Oke, tolong misalkan kalian kenal sama dia, tolong kasih tahu, karena saya juga sempat kayak begini kemarin dan bener temenin telepon dia untuk bilang, kamu menang buruan, itu balas. Nah, sekarang saya cuma punya 2 menit untuk kamu balas di sini ya. Aira panggilannya ya. Aira, ayo Aira. Yuk.
follow IG aku guys, dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku, Aira. Oh iya, yeah. Aira, ayo. Ah, ya emang bener kan, saya tuh seneng kalau dia. Oke, Aira langsung balas. Abis itu kita masih jangan kemana-mana, masih ada satu lagi pemenang. Gila lah, kita nggak ada bosen-bosennya nih bosku untuk ngasih tahu siapa pemenangnya. Oke, okay? Mantap sekali, alhamdulillah. Oke, okay, telepon berapa? Ingat abis ini saya langsung masuk ke YouTube-nya Basuki Surojo. Buat kalian juga yang belum komen, silakan komen karena saya akan ambil dari situ. Di situ mereka dibahas juga tentang motivasi. Jadi menanyakan orang-orang yang udah sukses gitu. Tapi dia belum nanyain gue. Gue udah sukses belum, bro? Udah sukses belum, bro? Asik kayak gitu. Udah ada orangnya di sini. Oke, teleponnya bisa tuh langsung. Enggak, belum. Kocak ya, dia tuh kayak Joker, bro. Karaoke ya? Kopi. Keren karaoke gini-gini. Oke, wes. Oke deh, kita telepon langsung. Loh, kok? Mana orangnya? Halo, bosku. Malu, bosku. Gak bisa, ini harus siapa yang ada di IG harus ini. Kalau enggak saya anulir. Mana? Mah? Mana kok beda? Yang mana? Ini mamanya Air. Airanya mana? Ya Aira. Tunggu dulu. Boleh, Ibu. Lagi belajar. Oh, lucu banget. Lagi belajar. Belajar online ya, Bu ya? Iya, kerjain tugas. Iya, Ibu. Aira. Aira kelas berapa, Bu? Kelas 5. Nah, alhamdulillah. Mana Airanya? Aira. Ini ayo Aira, kita tidak punya banyak waktu. Nah ini dia. Aira, kenapa malu-malu? Hah? Kenapa malu-malu? Kenapa? Ini malu beneran. Aira, kenapa malu-malu? Malu. Cepet banget sih. Oke, Aira kelas 5 ya? Iya. Iya. Orang tua boleh tahu kerja apa? Dia nanya, dia ngelirik dulu loh, takut salah. Boleh tahu? Di terminal. Apa? Di terminal. Apa, bro? Di terminal. Oh, di terminal. Iya. Bendis. Oh, alhamdulillah. Iya. Salam ya, nama papanya mana? Tapi ada kamu juga, jangan papa sendiri. Mana papanya? Halo? Halo, ya. Pak. Oke, Pak. Anaknya menang nih, Pak, ya. Bismillah, ya. Mudah-mudahan juga berkah buat keluarga, ya. Alhamdulillah, bosku. Terima kasih. Bapak boleh tahu kerjanya apa? Saya kerjanya di terminal. Oke. Lagi pandemi gini ngaruh atau enggak, Pak? Ya ngaruh bosku, sepi, gak ada penumpang. Bismillah aja ya, mudah-mudahan pandeminya cepat kelar ya, Pak ya. Alhamdulillah. Oke, okay, mana Aira lagi? Aira. Ya. Oke. Okay. Aira udah, Aira ikutin giveaway-nya dari kapan? Dari pertama. Iya sayang, sekarang kamu menang ya, berarti udah tahu permainannya ya. Tadi kaget gak dipanggil namanya? Kaget. Lucu banget sih dia. Oke deh. Aira nih pasti orang tuanya nih ngajarinnya bagus nih. Orang anaknya sopan banget. Oke deh. Aira, di sini ada cash, ada motor sama mobil ya. Ya, udah tahu ya cara mainnya ya. Ya. Oke. Mobil lagi. Digedein dulu. Nah sekarang Aira bilang 1, 2, 3, nanti aku pencet ya. Oke, okay. 1, 2, 3.
Oke deh, silakan. Bismillah ya. Oke, cash sayang. Gak apa-apa ya. Apapun itu rezeki. Oke, cashnya itu ada 1 juta sampai 5 juta dan juga ada handphone. Ya. Dalam hitungan 1, 2, 3, silakan sayang. Oke, mudah-mudahan dapat yang paling gede. Amin buat Aira. Oke, 2 juta rupiah Aira. Tapi karena Aira baik orangnya, aku tambahin 2 juta lagi, mau gak? Mau. Iya sayang, buat tambah-tambah buat orang tua ya. Iya. Oke deh sayang, 4 juta rupiah ya. Nanti di ini ya. Iya, sama-sama sayang. Sekarang harus joget-joget bilang terima kasih Boski dulu. Terima kasih Boski. Oke deh, mau foto atau enggak sayang? Yuk. Ayo foto. Oke deh. Dadah. Salam buat orang tuanya. Mana orang tuanya? Salam ya semuanya ya. Eh iya. Pak, tinggal di mana ini? Ah, Semarang, kotanya Paula. Oke deh. Tangerang. Oh, Tangerang salah. Oke deh. Oke deh, Pak. Salam buat keluarga semua ya. Itu anak kecil itu juga. Berkah ya buat semuanya, Pak ya. Insyaallah ya. Yap. Oke deh. Dah, Pak. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Oke, Pak Basuki Surojo kita panggil langsung sekarang. Mantap. Karena ini saya harus minta izin sama dia ngambil dari videonya dia. Ya enggak? Tapi ngantuk hari ini saya. Ngantuk kenapa? Ya kan biasanya jam 10 udah tidur saya. Tuh, sekarang belum dong. Belum ya. Gara-gara kan bos mau berbagi iya, juga. Iya, tapi boleh ya. Mas, boleh. Tapi kan hari ini ada 2 video, boleh ya? Boleh. Khusus hari Indo, khusus hari Indo. Mantap. Boleh ya? Wah, boleh dong. Dengan senang hati, Bro. Wih. Tadi tidur sejenak saya. Terus iya, bentar. Jadi jangan kemana-mana, masih ada 2 video nih. Intinya kita berbagi boleh nih. Ya? Alhamdulillah. Iya dong, boleh dong, Bro. Besarin dong. Sekarang kita kira ini ya, Pak Basuki Surojo. Jadi jangan kemana-mana ya, di sini ya masih ada 1 video lagi. Ini 2. Yang mana? Ini dulu. Yang mana ini ya? Ya. Oke, yang kita akan ambil tuh 80 Fun Day, 80 Fun Day, keluarga besar Hermes Group. Jadi catering saya. Nah, ini apa nih, Bro? Tentang apa? Catering karyawan saya yang tahun 2019. Oke, terus biasa setiap tahun tuh gathering, tapi karena COVID tahun ini enggak. Oh, ya. Biasanya gathering rame-rame. Tahun 2000, 2 tahun yang lalu ke Jogja, ke Bali, terus Jogja, tahun ini Ancol. Oh, tahun lalu Ancol. Tahun lalu Ancol. Hmm. Berarti itu lebih ke arah keakrapan, ya, keluarga. Ya. Wih, ada berapa karyawan? 750. Alhamdulillah. Itu, Bro, bisa